Pemerintah Kota Semarang berkolaborasi dengan artis Raffi Ahmad untuk mengembangkan Semarang Zoo tahun 2023. Kolaborasi diharapkan ikut meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Semarang. Minggu siang, Semarang Zoo kedatangan artis Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina. Ditemani PLT Wali Kota Semarang, mereka menikmati waktu liburan dengan menyaksikan beragam atraksi satwa yang disuguhkan Semarang Zoo. Sang istri Nagita Slavina bahkan terlibat dalam atraksi burung. Bukan sekadar mengisi waktu liburan, ternyata kedatangan Raffi Ahmad sekaligus untuk mendukung perkembangan Kota Semarang di 2023 mendatang dengan membangun kolaborasi dalam bidang hiburan. Kita menjalin kolaborasi, ada yang memang kita bisa support untuk Semarang supaya semakin rame di entertainment-nya, di lifestyle-nya, ataupun ya tunggulah nantilah, kita tunggu aja lah. Pastinya juga didukung sama Ibu Wali juga. Ini kita kayak lihat ini zoo-nya bagus banget. PLT Wali Kota Semarang menyambut antusias kedatangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ia juga menunggu kejutan berbentuk kolaborasi yang rencananya digelar pada tahun depan. Ya, Mas Raffi, Mbak Gigi, Lans ya, yang sudah di hari libur-libur ini menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk hadir di sini. Dan moga-moga tadi disampaikan oleh Mas Raffi dan Mbak Gigi, nanti ada kejutan di tahun 2023. Diharapkan rencana kolaborasi bisa segera terrealisasi hingga menjadikan Semarang lebih hebat. Ali Mustaqfir melaporkan dari Kota Semarang.